ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا إخواني في الدين وأخواتي في الله، معاشر المسلمين hadirin dan hadirat jemaah salatul maghrib, rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita, baik nikmat yang terkait dengan kehidupan kita di dunia ini, yang menunjang eksis dan keberlangsungan kita di atas bumi ini, demikian pula dengan nikmat yang akan membuat kita bahagia di kehidupan akhirat, yaitu nikmat berupa penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri dengan melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang disyariatkan, melandasinya dengan keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang seluruh nikmat dan karunia tersebut tidak akan mungkin bisa kita hitung ataupun jumlahkan disebabkan banyaknya dan kontinunya nikmat. Olehnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tatkala kalian mencoba menghitung-hitung nikmatnya, maka niscaya kalian tidak akan mampu menghitung atau mengkalkulasinya. Dan termasuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan aktivitas ibadah, bahkan meningkatkan ibadah tersebut baik dari sisi kuantitas ataupun kualitasnya. Dan termasuk ibadah yang saat ini kita jalani, kita lakukan adalah tafaqqufiddin, mempelajari agama Islam. Dan ini adalah salah satu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, siapapun, baik dia laki maupun perempuan, tua, muda, apakah dia pejabat ataupun rakyat, miskin ataupun kaya, siapapun dan apapun statusnya punya kewajiban selagi dia adalah muslim muslimah menuntut ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilm fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, demikian pula muslimah. Dan insyaallah taala di malam hari ini, di malam Jumat, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam kajian tafsir yang masih di tafsir Suratul Baqarah, surah yang kedua dalam urutan Al-Quran. Dan
di kesempatan yang lalu kita sudah selesai dari ayat yang ke-22. Kita akan masuk kepada ayat yang ke-23. Di ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina." Dan tatkala kalian, di sini pakai domir antum sebab ada kata kuntum. Domir antumnya kembali kepada siapa? Kembali kepada ayat yang disebutkan sebelumnya, ayat 22, fala taj'alu lillahi andadan, yaitu mereka yang menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, kaum musyrikin. Dan secara khusus adalah kaum musyrikin yang berada dan hidup bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kuntum fi raibin, tatkala kalian berada di atas raib. Raib di sini kebanyakan ulama tafsir itu mengatakan asyak, ragu. Ya. Walau ada ulama tafsir yang lain mengatakan ada perbedaan antara syak dengan raib. Sebab biasanya kalimat raib itu, walaupun kalau bahasa Indonesianya sinonim, tapi kalau digunakan kata raib itu menunjukkan ya, keraguan yang ditimbulkan akibat dari kegoncangan, sehingga dia kemudian menjadi ragu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, dari apa-apa yang telah kami turunkan. Apa yang telah kami turunkan? Yang kami turunkan di sini maksudnya adalah Al-Quran. Demikian kata para ulama tafsir. Dan yang menurunkannya adalah Al-Quran, adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang diturunkan Al-Quran. Lalu kenapa menggunakan kalimat, menggunakan domir nahnu? Ya. Ah, ini lagi yang apa? Jadi alasan ataupun jadi syubhat. Ya, bagi mereka yang memiliki pemikiran-pemikiran yang nyeleneh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat jamak? Karena nahnu itu kan kami maksudnya. Naam. Ini sudah biasa kita jelaskan ya. Iya. Bahwa termasuk di antara uslub atau gaya bahasa, metodologi dalam berbahasa. Iya. Itu digunakan kalimat tersebut mimbabi ta'zim, untuk pengagungan. Sama kalau kita dalam bahasa Indonesia, misalnya kita katakan, saya katakan, kami akan menjelaskan. Padahal kami di situ cuma satu. Ya, yang menjelaskan cuma dia. Atau iya. Oh, kita adalah begini dan begini. Padahal kitanya di situ cuma satu saja. Cuma si A atau si B. Bahkan dialek yang biasa kita pakai biasanya untuk penghormatan, ya silakan kita saja Pak. Kita tidak mengatakan kau Pak. Itu mimbabi ta'zim, bukan menunjukkan bahwa Allah itu lebih dari satu, bukan. Nah, sehingga itu clear ya. Iya. Nah, ala abdina, ya, atas hamba kami. Pakai domir nahnu lagi. Iya. Siapa yang dimaksud dengan hamba di sini? Para ulama tafsir menyebutkan itu adalah Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mensifati nabinya dengan dua pensifatan. Kadang disifati dengan pensifatan hamba, kadang disifati dengan pensifatan risalah. Kalau disifati dengan pensifatan hamba, termasuk dalam ayat ini, ala abdina. Dalam ayat yang lain di awal surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nabi disifati dengan hamba. Atau di awal surah Al-Furqan, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Ya, maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada si hamba. Ya. Kalau disifati dalam pensifatan risalah, cukup banyak ayat yang menyebutkan, seperti di penghujung surah Al-Fath, Muhammadun Rasulullah. Ya, Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, ini perlu untuk kita ketahui dan perlu untuk kita pahami, ya, dan itu bukan termasuk merendahkan Nabi kalau dikatakan sebagai hamba. Tidak, malah itu termasuk keutamaannya beliau. Ya, sebab selain daripada Allah, ya, dari kalangan jin dan manusia, itu dia wajib menjadi abdun, wajib menjadi hamba. Dan semakin ia menghinakan dirinya sebagai hamba, semakin tinggi dan mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang hakikatnya demikian yang diciptakan sebagai hamba. Bukan sebagai ma'bud yang disembah. Termasuk di dalam akidah umat Islam, akidah Islamiyah, Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam adalah abdun, hamba. Hamba tidak boleh disembah, tidak boleh dikultuskan, tidak boleh dilebih-lebihkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, beliau sendiri mengatakan, inna ma ana abdullah wa rasulih faqulu ya abdullah wa rasulih au kama qala, saya ini adalah hamba Allah dan juga rasulnya, maka kalian katakan hamba Allah dan rasulnya. Menutup pintu dan celah supaya kita tidak berlebih-lebihan kepada Nabi, sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin yang jahil. Mereka berdoa minta kepada Nabi, ya, bahkan terkadang momen-momen pelaksanaan ibadah yang agung seperti ibadah umrah, ibadah haji, ketika berdoa dikhususkan berdoa di depan kuburannya Nabi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamba. Di masa beliau hidup saja, beliau tidak bisa melakukan hal-hal yang merupakan kehususan bagi Allah. Apakah itu memberikan rezeki, mendatangkan manfaat, menghilangkan mudarat. Ini di masa beliau hidup saja. Apalagi setelah beliau wafat. Tapi anehnya, kadang karena disebabkan kejahilan akan agamanya sendiri, sampai untuk meminta sesuatu, berdoa sesuatu, menghadap kuburannya Nabi. Atau yang baca buku-buku apa itu yang biasa dinyanyikan kalau ada acara, buku Barasanji, di situ ada istighosah, permohonan kepada Nabi. Ada yang hafal itu kitab? Kalau ada yang hafal, saya bisa pastikan beliau adalah Pak Barasanji. Dan kalau dia hafal tidak tahu artinya, maka wajib dia ikut kulbar.
supaya dia tahu artinya. Iya. Ada bentuk permohonan kepada Nabi dalam bait-bait barang sanji itu. Sebab saya sudah baca. Iya. Kalau memang diiringi dengan lenggok leha, agak memang enak kedengarannya. Ya. Nah, tapi yang faham bahasa Arab, yang tahu bahasa Arab itu miris jemaah sekalian. Nabi hamba, bukan Tuhan. Beliau ditempatkan sesuai dengan posisinya. Makanya Nabi tegaskan ya di dalam hadis beliau, ya. Beliau katakan jangan pernah kalian berlebih-lebihan terhadapku. Ya. Jangan pernah kalian berlebih-lebihan terhadapku. Ya. Sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan kepada Nabi Isa atau Yesus. Itu penegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, tapi yang namanya hal seperti itu pasti ada-ada saja dari kalangan umat Islam, utamanya yang jahil, mengikuti seperti itu. Ya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan latattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law salaku juhra dabbin, iyalah salaktumu atau ladakhaltumu. Pasti kalian akan ngikut, latah, ikut-ikutan dengan kebiasaan-kebiasaan umat-umat jahiliyah sebelum kalian. Ya, nah, pasti itu. Nabi sudah pastikan, demikian umatnya modelnya. Iya, termasuk yang nanti ini, apa, tanggal berapa ini? 27 Desember, ya, 3-4 hari lagi, lihat nih. Yang memeriahkan acaranya itu muslim atau non muslim? Muslim. Nah, itu perayaan apa? Perayaan muslim atau non muslim? Perayaan non muslim terkait dengan agama mereka. Makanya mereka kaitkan selamat Natal daun dan tahun baru. Kita sendiri punya tahun Islam. Ya. Itu pun tidak pernah Umar bin Khattab ikut-ikutan merayakan walaupun itu tahun Islam. Nah, memang kita begitu latah. Ya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'tu bi suratin min mithlih. Ya, kalau kalian ragu dengan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada Rasulullah, tidak percaya atau dianggap bahwasanya Al-Qur'an itu adalah buatannya Nabi, ya, rekayasanya Nabi, tulisannya Nabi, maka fa'tu bi suratin mim mithlih. Silahkan kalian datangkan satu surah saja yang semisal dengan itu. Ya, mim mithlihi hanya di situ, ya, bisa kembali kepada Al-Qur'an, bisa kembali kepada Muhammad. Walaupun mayoritas ahli tafsir mengatakan hak domir di situ mislihi kembali kepada Al-Qur'an. Ya. Ini jemaah sekalian, ya. Tantangan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang mengklaim menuduh bahwa Al-Qur'an itu adalah buatannya Nabi, rekayasanya Nabi. Ya. Ciptaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditantang oleh Allah, silahkan datangkan satu surah yang semisal dengan itu. Tidak hanya itu, bahkan Allah berikan kesempatan. Iya, wada'u syuhada'akum min dunillah. Silahkan panggil, ya, mereka yang mempersaksikan bahwa kalian memang bahwa itu memang demikian. Silahkan panggil semua. Kalau kalian memang benar. Ini tantangan dari Allah kepada kaum musyrikin, secara khusus musyrikin Arab Jahiliyah ketika itu, yang menganggap Nabi itu membuat-buat Al-Quran. Mereka ragukan keotentikan Al-Quran, originalnya disangsikan. Dan tantangan dalam Al-Quran terhadap mereka itu sebenarnya ini tantangan yang paling rendah. Ada tantangan yang jauh lebih tinggi, ya, ya. Seperti yang disebutkan dalam surah Tur, ya, ayat 33 sampai 34. Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun.
Ya fal ya'tu bi haditsin mithli in kanu shadiqin. Kaum musyrikin mengatakan itu takawwalu. Itu hasil rekayasanya Muhammad. Maka Allah tantang mereka, datangkan seperti Al-Qur'an itu. Maksudnya kalau Al-Qur'an 30 juz, ya 114 surah, 6000 lebih ayat, silahkan datangkan seperti itu. Kalau memang itu kalian anggap buatannya Rasulullah, buatannya Muhammad. Itu tantangan yang paling tertinggi Allah sebutkan. Ya. Karena mereka tidak mampu, tidak bisa, maka diturunkan. Ya. Di dalam apa? Dalam surah Hud, ya. Di dalam surah Hud, Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-13 Allah menantang mereka, datangkan 10 surah saja, enggak usah satu Al-Qur'an. 10 surah saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yaqulu naftarah kul fa'tu bi asyri suwarin mithli muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Mereka katakan Al-Qur'an itu buatannya Nabi, hasil rekayasanya Nabi. Maka Allah tantang mereka, datangkan 10 surah yang kalian bisa buat dan itu sama dengan Al-Qur'an. Sama dari sisi susunan bahasa, uslubnya, balaghahnya, fasahahnya, silahkan. Di ayat yang sama, di ayat tersebut juga Allah sebutkan, iya, silahkan minta tolong kepada siapa saja yang merasa mampu buat, silahkan. Nah ini juga tidak bisa. Maka ya, di ayat yang berikutnya dalam surah Yunus di ayat yang ke-38 diperintahkan cukup satu surah. Dan yang paling rendah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 23 ini. Semuanya tidak bisa. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekedar pencerahan ya. Tolong dipahami dengan baik dan ini akidah seorang muslim. Tidak mungkin, mustahil, is impossible. Ya. Nabi SAW itu membuat-buat Al-Quran. Tidak mungkin. Alasannya bagaimana? Satu, beliau ummi. Ummi. Apa itu ummi? Ummi itu artinya la yaktub wa la yaqra. Tidak tahu menulis, tidak tahu membaca. Alias buta, buta huruf. Antum tahulah buta huruf. Ya. Nah, mau lihat bukti yang lainnya, ketika turun wahyu pertama, ya, Nabi kan orang Arab asli, bisa berbahasa Arab. Iya kan? Al-Quran dalam bentuk bahasa Arab. Ketika turun wahyu pertama, surah apa itu? Al-Alaq, ayat 1-5. Jibril datang. Itu perintahkan Nabi baca. Kan begitu? Ya, pernah dengar kisahnya? Disebutkan para ulama tafsir itu. Jibril perintahkan beliau, ikra, baca. Apa jawaban Rasulullah? Ma Nabi Qori. Saya tidak tahu membaca. Beliau tidak tahu membaca. Makanya beliau disifati dengan ummi, tidak tahu membaca, plus tidak tahu menulis. Nah, tapi dibimbing oleh Jibril alaihi salatu wassalam, akhirnya beliau bisa baca. Apa maksud di akal? Orang yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, bisa membuat 30 juz, 114 surah, 6000 lebih ayat, bisa masuk di akal tidak? Tidak mungkin. Walaupun demikian, jangan dianggap itu aib. Loh kok Nabi ummi? Ya, bukan aib itu. Itu malah menjelaskan bahwa Al-Quran bukan buatannya beliau. Seandainya beliau pandai menulis, ya istilahnya ahli syair yang luar biasa. Kalau kita di sini kan pujangga, ahli sastra, ya
profesor doktor di bidang sastra, kita curiga, jangan sampai ini memang buatannya. Ini bukan, tidak tahu nulis, tidak tahu membaca. Itu yang pertama. Yang kedua, coba perhatikan, dalam Al-Quran salah satu isi Al-Quran adalah Al-Qasas. Ya, Al-Qasas itu kisah. Ya. Kisah Nabi dan Rasul sebelum Nabi. Ya. Siapa Nabi terakhir sebelum Rasulullah? Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Apakah Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa? Bertemu dengan Nabi Isa? Tidak. Tapi di dalam Al-Quran banyak kisahnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Sampai kisah ibunya, ya, yang diabadikan dengan nama satu surah. Siapa nama ibunya Nabi Isa? Maryam, bukan Maria. Ya. Tolong diingat itu ya. Nah, Maryam. Bagaimana mungkin bisa Nabi tahu itu semua? Ya. Nabi bukan dukun yang bisa menerawang masa lalu, ya. Dipakai tutup mata kalau di TV itu saya lihat, menerawang masa lalu segala macam. Nabi tidak demikian. Mustahil itu beliau ungkapkan kalau bukan berasal dari wahyu. Mustahil. Bukan cuma para nabi, jemaah sekalian, umat-umat terdahulu yang dibinasakan. Ya, kaum Ad, kaum Samud, ya, disebutkan lengkap dalam Al-Qur'an plus nabi-nabi mereka. Bani Israel disebutkan lengkap. Padahal Nabi tidak ketemu dengan mereka. Atau tidak usah terlalu jauh. Yang terjadi di Makkah saja. Ya. Oh, pasukan bergajah yang datang dari Yaman. Tahu kisahnya? Surah apa itu? Suratul Fil. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu Nabi ketemu dan peristiwa itu? Tidak sama sekali. Tapi disebutkan dalam surah Al-Fil. Iya. Itu menunjukkan bahwasanya itu mustahil rekayasa. Nah, mustahil rekayasa dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga iya, kalau ada yang punya keyakinan seperti itu, ya kita prihatin. Bagaimana mungkin Nabi yang disifati sebagai hamba, ya, bisa memiliki kalam yang luar biasa seperti itu? Tidak mungkin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam catatan sejarah, ya, ternyata ada yang menjawab tantangannya Allah. Ya, ada yang menjawab tantangannya Allah Subhanahu wa taala. Fa'tu bi suratin, ya, mim misli wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ada yang menanggapi tantangannya Allah. Dia adalah seorang yang berasal dari Yamamah. Ya. Yamamah, namanya Musailamah. Ya, tapi dikasih gelar di belakang Al-Kadzab, ya, bukan Al-Falawi, ya, ya, tapi Musailamah Al-Kadzab. Musailamah si pendusta. Ya. Kenapa? Dia mengklaim dirinya nabi setelah Rasulullah. Ya, bahkan ada pengikutnya. Luar biasanya yang pengikutnya itu betul-betul goblok. Ya. Sampai dia menikah, ya, maharnya itu, mahal terhadap istrinya itu dikasih cuti sholat asar. Dikasih cuti sholat asar, entah berapa lama itu maharnya. Ini goblok betul. Kok ada yang cuti? Ya kalau perempuan haid wajar. Ya. Jadi mereka itu tidak sholat asar, dapat cuti dari Nabi. Subhanallah. Nabi pernah cuti enggak? Itu kan dari sisi logika tidak masuk di akal. Tapi ada juga yang percaya. Nah, ceritanya bagaimana? Sampai dia memenuhi tantangannya Allah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya.
bahwa Musailamah ini kan bersahabat dengan Amr bin As, Al-Amr bin As sebelum masuk Islam. Ayahnya Abdullah, Abdullah bin Amr bin As. Ya. Nah, dia bersahabat. Dan Amr bin As itu termasuk sahabat yang apa? Di akhir-akhir dia masuk Islam. Ya. Ketika turun surah Al-Asr, itu Amr bin As belum Islam. Tapi dia tahu turun surah Al-Asr. Ya. Maka ditanya, ya. Ditanya oleh Musailamah. Katanya, "Ma anzala ala sahibukum bi Makkah fi hadzal hin?" Apa yang turun kepada temanmu di Makkah itu? Ya. Apa yang turun kepada temanmu di Makkah itu? Faqala lah. Maka faqala lahu Amr, Amr mengatakan, "Laqad anzala alaihi suratan wajizatan balighatan." Sungguh telah turun surat kepada beliau, surah yang ringkas namun luas maknanya. Ya, faqala wa ma hi? Maka Musailamah tanya, "Surah apa itu?" Iya. Faqala, maka kemudian iya, apa namanya? Amr bin As mengatakan, "Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabar." Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Kemudian iya. Fa fakkara sa'atan tsumma rafa ra'sahu fa qala. Itu si Musailamah sejenak dia merenung. Lalu diangkat kepalanya ke langit. Setelah itu dia mengatakan, "Walaqad anzala alayya misliha." Sungguh telah turun ayat yang kepada saya semisal dengan itu. Ya. Nah, faqala wa ma hu? Maka kata Amr, "Ya, ayat apa itu?" Nah, faqala, "Ya wabar, ya wabar, innama anta uzunani wa sadr wa sa'ir ka hakrin faqar." Ada yang tahu artinya itu? "Ya wabar, wahai kelinci, wahai kelinci. Iya, sungguhnya kamu punya dua telinga. Ya, dan di dekatmu ada lubang tempat kamu masuk." Itu Amr bin As ketawa. Ya. Lalu dia katakan, bagaimana pendapatmu tentang surah yang turun kepada saya ini?" Ya. Nah, lalu kata Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, "Naam, innaka ta'lam anni la'lam annaka taktib." Ya, sebenarnya kau tahu bahwa saya itu sudah tahu kamu itu bohong. Ya, itu si Musailamah. Ya. Ya. Masih mending ini. Ada lagi, dia mau menyerupai itu surah Al-Fil. Ya. Ketika turun surah Al-Fil, dia katakan juga, turun juga surah yang semisal dengan itu. Al-Fil, wa mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Ya. Gajah, ya, dan itu adalah gajah. Tahukah kamu apa itu gajah? Ya, yang punya belalai panjang. Naam. Itu yang tidak tahu bahasa Arab saja ketawa, apalagi yang tahu bahasa Arab. Ya. Nah. Ya. Akhirnya ya, menumpas ini meletus perang Yamamah. Ya, meletus perang Yamamah memberangus yang namanya nabi palsu. Itu ya. Kalau ada nabi palsu, pemerintah itu langsung berangus. Bukan dikasih kuota. Ya. Dikasih daerah kekuasaan, tidak, diberangus. Nah, sebab itu pendangkalan akidah, merusak malah akidah. Nah, sehingga jemaah sekalian, ya, tidak ada, ya, yang bisa menjawab tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa mendatangkan surah seperti itu. Jangankan satu Al-Quran, sepotong ayat saya tidak ada. Walaupun dia adalah seorang yang pandai bahasa Arab sekalipun. Walaupun dia adalah profesor di bidangnya. Tidak akan bisa. Ya. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra, di ayat yang ke-88, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya, kul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayatuna bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum ala ba'dhin dhahira."
Sampaikan wahai Muhammad, seandainya manusia dan jin sepakat, semuanya sepakat, jin dan manusia sepakat, mau mendatangkan satu surah. Iya, ini jin dan manusia sepakat, semua jin dan manusia sepakat. Berapa jumlah manusia saat ini, berapa jumlah manusia? Ada yang tahu? Hah? Oh ya, sekitar 5 miliar. Saya pernah baca kapan itu sensus, badan sensus Amerika itu menetapkan Januari 2018 jumlah penduduk dunia itu 7,53 miliar. Per Januari 2018. Ya. 7,53 miliar. Itu banyak atau sedikit? Banyak. Ya. Terus jin, berapa jumlah jin? Saya enggak tahu ya, sebab belum ada yang badan sensus khusus untuk jin ya. Nah, kalau ada yang mengatakan jumlah jin sekian, wah itu butuh dalil ya. Kenapa? Ini adalah hal yang gaib. Semua yang gaib butuh dalil. Ingat itu. Enggak boleh pakai perasaan, enggak boleh pakai dugaan. Kalau ada yang pakai dugaan, langsung pastikan, bikinkan stempel kadzab, pendusta. Ya. Stempelkan di keningnya. Kapan bicara masalah gaibiyah enggak punya dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, bikinkan memang stempel cap di keningnya, kadzab, pendusta. Iya. Yeah. Termasuk yang mengklaim hari kiamat itu tanggal 12 bulan 12 dari 2012. Iya, kenapa memang enggak distempel, memang pendusta, enggak pernah terjadi itu. Iya. Nah, itu masalah gaibiyah. Mesti pakai dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sebab tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Dan tidak ada setelah Allah kecuali Rasulullah. Iya, makanya saya enggak berani katakan jumlah jin itu sekian, ya. Apalagi tidak ada badan sensusnya mereka. Iya. Tapi seandainya manusia dan jin kumpul semua, 7,53 miliar tadi per Januari 2018, mau membuat satu surah semisal dengan Al-Quran, Allah sebutkan la ya'tuna bimisli, tidak akan pernah bisa, walau kana ba'duhum ala ba'din zahira, walaupun semuanya itu betul-betul ta'awun, mengerahkan semua potensinya, tidak akan bisa, kata Allah. Ini salah satu mukjizat daripada Al-Qur'anul Karim. Nah. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar wa quduhan nas wal hijaratu uiddat lil kafirin. Kalau kalian tidak mampu, walan taf'alu. Ya, lihat bagaimana balaghahnya Al-Qur'an ya. Iya. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Ini kalimat nafi digunakan dua. Lam dengan lan. Ya, lam dengan lam. Lam dengan lan. Apa bedanya? Padahal sama-sama tidak, belum, tidak akan. Ya. Kalau lan itu kata para ulama ahli bahasa, ya, nafi litab'id fil mustaqbal, itu maknanya lan, artinya tidak akan pernah terjadi sampai kapanpun, tidak akan pernah terjadi sampai kapanpun, sampai hari kiamat tidak akan itu, kalau menggunakan kalimat lan. Ya. Kalau kalian tidak mampu dan kalian memang tidak akan mungkin mampu. Ya, perhatikan kalimat lan. Ya, dan kalimat lan dalam Al-Qur'an itu digunakan dalam beberapa ayat ya. Ya, contoh walan tarda angkal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda, tidak akan ridha, tidak akan pernah ridha selama-lamanya. Siapa? Yahudi dengan Nasrani kepada kalian. Tidak akan pernah sampai hari kiamat. Sampai kalian ngikut ke agama mereka. Gitu. Nah.
Itu contoh penggunaan lan dalam Al-Quran. Nah, fattakun nar wa quduhan nas wal hijarah. Hendaklah kalian terhati-hati jemaah sekalian. Ya, sebab itu akan menjadi penyebab kalian dimasukkan ke dalam neraka. Yang neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dengan batu. Bahan bakarnya adalah manusia dengan batu. Bukan kayu bakar. Bukan gas. Ya, bukan minyak tanah. Bukan kerosin, bensin, bukan. Bahan bakarnya apa? Manusia dengan batu. Kita jadi bahan bakar jemaah sekalian. Nah, dan ini disiapkan untuk mereka yang kafir. Nah, dari ayat dua ayat ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Ya, nah, di antara pelajarannya sudah kita sebutkan tadi, pembelaan Allah terhadap Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah dituduh membuat Al-Quran, Allah bela. Silakan datangkan yang semisal dengan itu. Ya. Juga menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan buatan manusia, bukan buatan para nabi. Sebab Allah sebutkan mimma nazzalna, yang kami turunkan. Itu kalamullah, bukan juga makhluk. Kemudian ayat itu juga menunjukkan bahwasanya Allah itu di langit, bukan di mana-mana. Ya. Sebab disebutkan nazzalna, yang kami turunkan. Kalau turun dari mana? Dari atas ke bawah atau dari samping ke samping? Ya, kalau samping ke samping namanya syir. Ya. Bukan diturunkan, menunjukkan Allah di langit, bukan di mana-mana, bukan di hatimu. Ya. Nah. Kemudian ayat yang berikutnya juga menunjukkan bahwasanya neraka itu sudah ada. Neraka sudah ada. Perhatikan kalimatnya. U'iddat. Ya. Kalau ta'at ta'nis di belakang itu kembali kepada an-nar. An-nar itu mu'annas. Deh. Mu'annas ya. Kenapa tidak ada tanda mu'annasnya? Iya. Kalau begitu belajar bahasa dulu baik-baik. Nah. Ya. Nah. U'iddat. Kalimatnya madi. Ya. Sudah disiapkan. Neraka itu sudah ada jemaah. Ya, neraka itu sudah ada. Ya. Kalau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan juga, seperti dalam riwayat Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas, kata beliau, "Uritun nara fa idza raaitu aksara ahliha an-nisa." Sudah saya diperlihatkan neraka. Itu kan kalimatnya, "Uritu, saya diperlihatkan neraka." Nabi sudah lihat. Ternyata kebanyakan penduduk neraka siapa? Perempuan, alhamdulillah. Ya, ternyata perempuan. Selamat kepada bapak-bapak yang ada di sini. Ya, nah, ternyata penduduknya banyak perempuan. Iya, sebagian ulama mengatakan wajar banyak perempuan, sebab di akhir zaman yang lebih banyak itu perempuan dibandingkan laki-laki. Sampai kata Nabi, ya dilu. Itu 7:1 apa? 70:1. Ya. Satu orang laki-laki mengurus 70 perempuan. Ya. Jangankan kita belum sampai kayaknya zaman itu ya, belum. Iya, buktinya sekarang saja mau mengurus 4 perempuan sulitnya bukan main. Ya. Nah. Ya apalagi mau sampai 70. Wajar. Iya, karena banyak juga wanita. Iya. Maka iya, kata sahabat, kenapa sampai wanita jadi calon banyak sekali penghuni neraka? Yakfurna, mereka kufur. Kufur? Yakfurna billah, apakah mereka kafir kepada Allah? Lah, bukan. Iya, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Ternyata mereka durhaka sama suami. Iya. Mereka tidak bersyukur dengan iya, apa yang diberikan suami. Sampai kata Nabi, "Lau ahsanta ilaiha dahar." Kalau kamu berbuat baik kepada istri, sepanjang tahun berbuat baik, ya. Tiba tanggal 1 kasih jatah, minta ini kasih lagi, minta rumah kasih lagi, ya, begitu. "Lau ahsanta ilaiha dahar."
sepanjang tahun kalian berbuat baik sama dia. Tsumma ra'at minka, lalu dia melihat satu kekuranganmu. Ya. Apa katanya? Ma ra'aitu khairan qattun. Saya tidak pernah lihat ada kebaikan pada suamiku. Ini yang menyebabkan mereka jadi calon penghuni neraka. Makanya diingatkan kepada istri ya, jangan durhaka sama suami. Ya. Nah, itu bagi yang sudah punya istri. Jangan coba-coba Anda bilang itu kalau Anda belum punya istri. Jangan. Ya. Nah, jangan durhaka kepada suami. Syukuri apa yang diberikan oleh suami. Dan suami juga jangan pelit sama istri. Pak Drekengang. Ya, jangan. Nah, termasuk yang sering saya ingatkan, kalau mau lihat istri cantik, ya kasih nih untuk beli make up. Kalau mau cini istri cantik, jangan cuma dikasih nih beli ikan, beli sayur. Tapi kamu harus tampil cantik. Gimana ceritanya? Nih, kasih juga dong. Nih. Iya, dan ingatkan jangan durhaka. Baca hadisnya. Tapi saya yakin istri kita lagi online. Ya. Jadi antum kalau pulang belum sempat ngomong, saya sudah tahu. Nah, saya yakin ya. Termasuk istri saya juga online. Ya, makanya saya tidak pernah ngomong kalau pulang. Tayyib. Ini hadis menunjukkan bahwasanya neraka sudah ada. Ya, dan neraka itu adalah sesuatu yang kekal. Ayat ini menunjukkan keutamaan bagi mereka yang bertauhid. Sebab neraka dipersiapkan bagi mereka yang kafir. Maksudnya yang kekal dalam neraka orang kafir. Adapun ahli tauhid, selama dia masih punya tauhid, walaupun seberat biji zarrah, walaupun dia punya dosa besar setinggi gunung, sejauh mata memandang, sedalam lautan, iya, suatu saat dia akan dikeluarkan dari neraka. Itu keutamaan ahli tauhid. Nah, dan semoga sudah habis waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang ahlu tauhid, yang selalu memiliki keyakinan yang benar khususnya terhadap Al-Qur'an. Tidak pernah sedikit pun ragu dengan Al-Qur'an. Iya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah dan tauhid kita di akhir tahun. Ya, di akhir tahun menjelang awal tahun. Nah, ingat itu bukan perayaan non muslim. Ingat seluruh maksiat dan dosa terkumpul di dalamnya. Ada semua. Sebutkan satu saja pasti ada dalam perayaan itu. Sebutkan satu saja. Pasti ada dalam perayaan itu. Nah, semua jenis dosa dan maksiat. Nah, dan seorang muslim dan muslimah sebagaimana dalam Al-Qur'an, walladzina la yashhaduna zur. Dia tidak ikut-ikutan dengan yang seperti itu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari ya bencana tersebut. Innahu wa nizalika al-qadir alaih. Sekiranya ini yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua datang dari sisi kami. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.